Halo gamers, kembali lagi saya Hafiz Yorey. Dan kali ini kita bermain sebuah game Z Shelter Survival. Dan kali ini kita coba untuk bermain untuk pertama kalinya. Oke, dan di sini ada beberapa deskripsi yang harus kita lihat. Survivor, congrats, you are the lucky one who found this great book. Oke. Sebelum itu kita harus mempersiapkan membuat sebuah base. Bla 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 bla. Membuat makanan, membuat baju dan juga senjata. Oke, dan kita di sini diberikan sedikit deskripsi tentang permainan, yaitu seperti biasa, tidak jauh berbeda dengan permainan Last on Earth, yaitu membuat makanan, ada juga pakaian, senjata api dan juga kita tentunya harus membuat base untuk kita menyimpan daripada barang-barang kita miliki sehingga kita bisa mendapatkan dan juga mengeksplor seluruh map yang ada di Z Shelter Survival. Dan kali ini kita ada misi. Kita klik silang. Kita bisa mengikuti daripada arah panah. Dan di sini kita sudah bisa memiliki anjing. Jadi kita tidak perlu untuk mencari seperti halnya permainan Last on Earth. Dan kita bisa ambil beberapa item di sini. Ada batu, ada kayu. Kita ambil dulu. Tampil di sepanjang jalan ini. Oke, dan sudah selesai. Kita lihat untuk misinya. Oke, dan kita klik oke kali ini. Sudah berhasil survival manual. Kita lihat reward kali ini. Dan seperti biasa, apabila kita bermain dan menggunakan uang, kita bisa mendapatkan beberapa item premium yang di bagian bawah, yang di bagian atas tentunya untuk seluruh pemain kita bisa dapatkan. Dan di sini kita memerlukan 10 dolar untuk the unlock complete rewards. Kita klik claim. Oke, ada makanan juga cukup lumayan. Kita klik silang. Kita ambil, ada berry. Ada juga kayu. Ada rumput. Kita sudah naik level. Yes. Dan di sini bisa kita lihat ada sebuah bangunan yang cukup usang. Oke, dan di sini ada sebuah rumah anjing yang harus kita selesaikan. Cake looks like durable iron cake mainly from crashed airplane shelter 13. Dan di sini ada juga survival manual dan isi tas daripada yang kita miliki. Dan di sana ada juga zombie. Ada better. Bisa kita hajar. Kita coba lihat. Kita take all. Dan hitung-hitung kita menunggu daripada update season 14 yang ada di permainan Last on Earth. Kurang lebih akan diupdate pada saat awal ataupun pertengahan daripada bulan Februari. Kita tunggu saja. Dan biasanya juga dibarengi dengan event-event daripada Hari Raya Cina. Oke, ataupun Imlek. Kita hajar, ada rumor. Kita take all. Yups. Kita take all juga. Dan kali ini kita akan coba untuk lihat. Di sini ada beberapa pakaian. Oke. Design shocking weapon. Oke, kita lihat armor. Wow. Ada juga jubah kali ini. Namun tentunya kita harus membeli ataupun mencari di permainan Z Shelter Survival ini beberapa komponen, terutama senjata. Ada juga armor. Kita take all. Kita buka, ada sebuah kontainer. Dan kelihatannya masih belum bisa kita buka. Dan kita memerlukan sebuah kunci.
Kita ambil beberapa item terlebih dahulu. Kita coba makan. Di sini ada fitur hunger, ada thirst. Seperti biasa. Coba lihat kali ini ada juga sebuah blueprint yang sudah disiapkan, ada simple box, ada expanded simple backpack, dan masih banyak lagi yang lain. Ada weapons, equipment, dan juga bench. Kita ambil berry, ada batu. Kita level up lagi. Ambil. Dan di sana ada berapa? Wow, ada putri fur. Hati-hati, darahnya cukup banyak. Sebanyak 100. Kita take all. Jangan lupa untuk menambah darah. Darah kita tinggal 25. Ambil dulu. Dan mungkin kita bisa membuat senjata kali ini. Ada wooden bat. Kita klik craft. Bisa kita gunakan untuk menghajar daripada musuh. Oke. Hajar. Mati dulu kau. Yops, kita take all. Kita ambil. Dan di sini ada juga sebuah menara, signal tower, yang harus kita selesaikan. Dan kurang lebih ada 6 daripada komponen yang harus kita kumpulkan. Ada paint board, ada iron ingot, coil, ada rope, ada juga paint, dan juga control bench. Dan terlebih dahulu kita harus meningkatkan sampai dengan level 12 sehingga kita bisa mengakses atau menyelesaikan daripada signal tower tersebut. Dan di sini ada sebuah rumah yang cukup rusak, kita perbaiki terlebih dahulu sehingga rumah ini bisa kita tinggali dengan aman. Oke. Kita selesaikan tembok. Yaps. Coba perbaiki, dan di sini ada box yang rusak juga. Kita perbaiki. Namun kita memerlukan paint board. Oke, sebanyak 2. Kita bisa klik repair. Oke, selesai. Kita lihat kerusakan yang ditimbulkan. Kita butuh paku sebanyak 2, ada iron ingot sebanyak 1, dan juga paint board sebanyak 2. Dan di sini ada juga chopper ataupun sepeda motor. Dan di sini kita memerlukan roda sebanyak 2, ada engine 1, ada handlebar ataupun stang, ada juga exhaust pipe ataupun knalpot, dan juga lugu kek ataupun tas yang bisa kita bawa nantinya untuk membawa barang. Kita selesaikan terlebih dahulu tembok daripada rumah ini. Namun kita perlu mengumpulkan beberapa log. Kita harus membuat alat stone pickaxe. Kita memerlukan satu lagi kayu agar bisa membuatnya. Kita klik craft. Tinggal kita potong kali ini. Kita tambah darah. Terus kita potong. Ambil. Yups. Selesai. Kita ambil, ada rumput juga grass. Dan di sini kita sudah bisa membuat topi, ada celana, ada juga chevender top dan sepatu, ada juga daripada tempat ada untuk air minum, deo collector, cooker, ada juga vegetable field. Kita lihat meal, daily supply, kita bisa mendapatkan can ataupun makanan kaleng dan juga air minum. Kita claim. Kita lihat yang lain, dan kelihatannya juga sama.
Kita klaim juga. Harus membuat stone pickaxe juga. Kita farming seluruh item yang ada di sini. Chop, chop. Sudah mati, kita cari kayu. Level up. Kita sudah level 5. Oke, kita lanjutkan. Cari kayu yang lain. Bisa kita ajar, ada better. Jobs. I take all. Dan ada juga rusa yang bisa kita bunuh untuk diambil daging. Tentunya kita bisa masak terlebih dahulu, sehingga pada saat kita makan nantinya bisa menambah lebih banyak hunger dan juga menambah lebih banyak darah. Kita potong. Bisa kita ajar, ada rumah. Take all. Di sini ada monster meat ataupun daging yang bisa kita makan. Tentunya daging yang akan kita makan harus kita masak terlebih dahulu, jangan sampai membuat perut kita justru semakin lapar. Kita perbaiki terlebih dahulu rumahnya. Selesaikan. Satu lagi selesai. Oke, dan kelihatannya kita sudah selesai untuk memperbaiki daripada sebuah rumah yang cukup usang. Kita ambil. Dan terbilang di sini ada banyak sekali zombie. Dan di sini ada juga survival supply. Log in every day to get luxury reward. Dan ada beberapa hadiah yang bisa kita dapatkan juga dari bermain setiap harinya. Tentunya ini akan membantu kita untuk bermain Z Shelter Survival. Dan di sini di hari kedua kita akan mendapatkan machete. Dan di hari ketiga, coba lihat, kita mendapatkan sebuah peluru parabellum. Di sini ada juga Iridiat Wolf, ada saw, ada juga ammo yang lain. Dan juga yang lain adalah AK-47. Dan ada beberapa dari beberapa pencapaian ataupun achievement setelah kita menyelesaikan beberapa misi. Kita klik claim untuk mendapatkan coins. Kita lihat, kita scroll ke bawah. Kita claim lagi, claim lagi, dan masih banyak lagi achievement yang bisa kita dapatkan. Bisa scroll ke bawah, misi-misi yang bisa kita selesaikan untuk mendapatkan coins. Kita coba lihat, kali ini ada juga first research. Kita bisa mendapatkan beberapa item, ada puppy, ada juga gun ataupun pistol, ada cake, ada makanan anjing, dan Granadier Pack. Ada juga Daily Special Package. Tentunya pada saat kita purchase, kita bisa mendapatkan beberapa box pilihan. Ada juga soup. Dan ada salah satu box yang cukup free. Namun kita harus melihat sebuah video terlebih dahulu. Ada Lucky Chest. Mungkin bisa kita klik enter. Kelihatannya di sini juga free. Coba buka. Dan kita mendapatkan sebuah peluru. Coba buka chest berikutnya, berwarna oranye. Dan kita mendapatkan sebuah sepatu. Shop, lucky rewards, lucky chest, coins, ada juga mail. Kita lihat di sini ada juga prosperity. Wow. Dan di sini juga ada tingkatan daripada level kita. Dan di sini ada mode PvP, di mana kita
semakin sering untuk melakukan turnamen, kita bisa mendapatkan dari berarti rewards semakin banyak. Dan di sini ada si rookie, bronze, silver, gold, platinum, ada diamond, master, guru, dan juga yang terakhir challenger. Jadi masing-masing daripada tier kita bisa mendapatkan koin. Semakin tinggi daripada tier yang kita dapatkan, semakin banyak pula koin yang bisa kita kumpulkan. Ada throwbacker, ada salah seorang yang mencoba untuk membunuh kita namun tidak berhasil. Kita klik equip. Ada juga kapak. Ada box yang bisa kita ambil. Kita equip. Dan kelihatannya di sana ada sebuah zombie juga yang cukup banyak, kita ajar. Yops. Dan ada sebuah dermaga kelihatannya yang cukup rusak. Kita lihat repairing for harbor bridge. Kita bisa letakkan beberapa barang. Ada clothes sebanyak 2, ada pine board, ada stone brick, dan juga rope sebanyak 2. Sehingga kita bisa menyelesaikan salah satu harbor ini. Dan kita bisa mengakses sebuah tempat terbaru nantinya. Kita coba untuk ke atas. Dan kita memiliki banyak PR yang harus kita selesaikan. Dan di sini ada juga sebuah mobil yang cukup lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Coba itari. Di sini ada juga yang lain. Bridge ataupun jembatan. Dan mungkin di video berikutnya saya akan melakukan farming untuk mendapatkan beberapa komponen sehingga kita bisa menyelesaikan daripada rumah kita, adapun rumah daripada anjing juga. Ada juga signal ataupun signal tower. Dan kelihatannya kita tidak bisa untuk keluar terlebih dahulu. Kita harus menyelesaikan daripada jembatan terlebih dahulu agar kita bisa keluar dari base kita. Oke. Jika kalian suka review ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share apabila video ini bermanfaat kalian. Be happy and enjoy gaming. Z Shelter Survival.